Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Rikusik. Nah, hari ini kita kedatangan servisan dari Wonosobo. Kira-kira ini isinya apa ya? Nah, ini ternyata isinya modul drum. Yamaha DTX ya, Yamaha DTX. Tipe DTX 502. Ini kita udah banyak atau udah sering sekali servis modul seperti ini ya, teman-teman, dengan segala kondisi. Ada yang matot, ada yang ngebleng, ada yang panelnya nggak nyala dan lain-lain. Tapi kalau ini kita belum tahu kerusakannya kenapa. Kita mau cek dulu langsung ke teknisinya. Oke, guys, sekarang saya mau langsung serahin ke teknisinya. Sebelum kita serahin, kita data dulu ya, ini servisannya. Buat kalian yang punya modul yang sama seperti ini dengan kondisi matot, ngebleng, atau panelnya ada yang macet, kita bisa servisnya ya, teman-teman. Kalian bisa konsultasi dulu kepada admin kita, nomornya ada di deskripsi atau di bawah ini. Terus buat yang mau servis alat musik lainnya seperti drum, keyboard, terus gitar juga boleh ya, teman-teman. Kalian bisa konsultasi terlebih dahulu di nomor WhatsApp yang tertera. Kalau untuk komen mungkin agak slow respon ya, tapi saran saya kalian langsung kontak nomor WhatsApp yang di bawah ini atau di deskripsi. Buat yang mau beli alat musik juga kita ada seperti keyboard ya, jadi berbagai macam merek dan tipe. Terus buat yang mau ngejual alat musiknya tapi kita membutuhkan diutamakan keyboard ya, teman-teman, boleh. Tapi kalau ada yang mau jual gitar, terus piano, digital piano juga boleh. Kalian konsultasi dulu di nomor WhatsApp yang tertera. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Rikusik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.